Kalian gak apa-apa. Oke, kita hajar guys, solo kill. Solo kill. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di dalam video ini kita bakalan coba untuk mereview yaitu map terbaru dari Mobile Legends di tahun 2022. Nah, ini adalah map terbarunya yaitu Sentam Isla. Nah, di sini kita langsung aja coba dan konfirmasi. Dan di sini aku nggak sendiri, bareng subscriber aku dari grup ya teman-temannya, yaitu di sini. Nah, kita langsung aja mulai ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk di tropiknya. Nah, seperti inilah hero-heronya. Dan aku penasaran banget ya, apa sih map terbaru dari Mobile Legends di tahun 2022 ini. Kita langsung aja cek teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk di dalam gamenya. Dan seperti inilah mapnya ya teman-teman ya. Wadaw, perubahannya di sini ya, di bagian depannya sini. Oke, aku menemukan yang lain atau tidak, coba aku rata kanan ya. Nah, di sini udah aku buat ultra tinggi semuanya, pamin rata kanan ya teman-teman. Dan seperti ini performanya. Oke, performa gak tuh ya, penampilannya ya teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, di sini lawan kita Moskow ya teman-teman. Aku masih pakai hero yang sama ya dari dulu ya, retail menaikkan MMR ya teman-teman ya, nggak apa. Tapi kita mereview juga yaitu map terbaru dari Mobile Legends gitu. Gak apa-apa, di stun. Oke, sabar. Malah dia yang mundur ya guys ya. Oke, aku coba bantu yang ada di mid ya teman-teman ya. Ini berhubung di siang hari aku mainnya, tapi agak ngelag gini ya. Aduh, udah ada Karina bos. Aku takut langsung digerebek gitu loh. Nice, temanku udah dapet plus solo kill ya teman-teman ya. Mapnya baru, pakai recall tas juga ya. Mantap guys. Kita pakai ulti dulu, ultinya udah naik karena kita udah level 4 ya. Nah, sini kita balik lane atas lagi untuk menyambut Moskow ya teman-teman ya. Oke, Moskow itu hero kesukaannya Tuturu ya dulu ya. Oke, mantap. Udah level 4 juga dia. Baru malahan kalau dia. Ya, udah aku ulti dia malah kabur teman. Ya ngajak temen guys. Ya ngajak temen ya guys. Ya. Oke, kita tetap dapat kuning-kuningnya walaupun udah dikeluarin ya. GG gaming gak teman-teman, GG lah guys ya. Ini kita belum dibentengin sama sekali sama tanknya, jadi kita harus mainnya ekstra hati-hati banget. Safe banget kita harusnya. Oke, kita belum melihat sosok tank ada di atas ya. Maksudnya tank kita belum ada di atas ya. Nah, jadi kita harus hati-hati nih. Pokoknya kita harus menang gold terlebih dahulu. Ini ada Karina di bagian sini, kita harus hati-hati. Nanti kita lihat Lord dan Turtle-nya. Kartanya ada perbedaan dari Lord dan juga Turtle-nya ya. Kita coba bareng-bareng nanti. Oke, nice, kita dapet. Mana? Kemana? Aduh, mana aku habis ya guys ya. Nggak apa-apa, kita coba lagi nanti. Yang penting kita udah dapet kill satu, lumayan. Apaan tuh, mundur-mundur, jangan mundur guys. Ya habis ini kita mundur dulu karena mana kita habis ya. Pakai recall tas we. Oke. Lo, sabar. Turtle-nya, kayak gini teman-teman. Naga ya. Penampilan naga, keren banget penampilan turtle berbulu kita. Tapi kita harus jaga tower kita, cok. Oke, nggak apa-apa. Kita bantuin teman lagi buat nge-turtle dengan skin terbarunya. Mantap solo kill teman kita guys ya. Waduh, steel gaming, ya ampun. Gimana sih Lancelotnya nggak punya retri ya. Padahal udah ngeretri loh dia. Wah, Indomar guys ya. Wah, salahan dia guys. Mana dong, miss dia. Oke, ada Moskow. Kemit yuk. Yo, ramaikan mid teman-teman. Kita ramaikan mid yuk. Let's go, kita ramaikan guys. Loh, aku nggak dapet asis sama sekali. Ya ampun. Ini sangat merugikan bagi kita ya guys ya. Aduh, kita balik lane ya ampun. Kita kebanyakan rotasi kayaknya teman-teman. Tapi gitu lah. Lane di retail, oke siap. Aduh, lane kita hancur ya.
Alright teman-teman, kita coba mode serius ya. Ini kok 7 menit baru ngekill satu ya. Wah, ini enggak bisa kayak gini. Kita harus menunjukkan yang terbaik di late game ya. Ini soalnya hero-nya late game. Kita udah menang gold, jadi kita enggak perlu risau ya, karena udah menang gold itu tenang aja, guys. Tenang guys. Ini bisa, tenang. Ini kita cukup mati satu lah, jangan mati lagi. Aduh, jangan mati lagi. Aduh, pancrotnya, ya ampun. Ayo mas, nah, nice, kayak gitu loh. Oke, kita minta swap ya teman-teman ya, soalnya yang atas itu biar dipusin dia. Oke, kita terima kasih dulu. Tuh ramai banget, Kang Setun semua. Banyak setun soalnya, nggak bisa guys. Ah, kita rotasi aja. Maaf ya agak ngelag, nggak apa-apa. Oke, kita hajar guys, solo kill. Oke, solo kill, mantap. Kita bisa menghajar sendirian guys, mantap guys. Oke, nice. Kita bantu lane. Kita bantu teman. Nice, teman-temanku. Let's go. Keren kalian. Oke, kita coba menghalang dia. Biar kesusahan ya kan. Nah, oh iya, semuanya ya dari buff semuanya. Berubah semuanya ya dari buff monster-monsternya. Wah, gila, keren ya. Mendetail. Pantesan pada bilang bagus gitu. Wah, bagus ini. Mapnya bagus gitu. Oke, kita hancur-hancurin semuanya. Awas guys. Kita harus hati-hati. Sabar. Kita ambil buff ya. Aduh, gak dikasih dong. Aduh, nge-lag. Astaga, nge-lag ya. Kita minta. Aduh, nge-lag banget ya. Tuh, gila. Buffnya juga beda guys. Ngeri ya. Coba ya, buff merah sama buff beda gak ya. Aku coba lihat deh buff merahnya ya. Kita coba ya. Ini orange kan warnanya. Coba kalau kita di buff merah ini. Merah gak? Oh, merah guys. Oh, gila ya. Mantap ya guys ya. Aduh, kita bantuin teman-teman kita. Aduh, nge-lag. Astaga, nge-lag. Plotnya kayak gini teman-teman. Oke, yuk. Triple kill. Aduh, nge-lagnya kesini, cok. Nge-lagnya kesini. Astaga, nge-lag. Nge-lag beneran loh. Merah loh aku. Nge-lagnya kesitu. Nge-lag. Bentar, mainnya gak enak banget teman-teman. Nge-lag banget soalnya. Woi, aku pakai E3 guys. Kartu termurah se-Indonesia. E3 ya, murah ini. Aduh, merah banget guys. Merah banget, sumpah. Aku land. Aduh, lag. Ya ampun. Lag. Ini kayaknya belum optimal deh. Ya gak sih? Coba kita mundur dulu. Duh, nge-lag banget guys. Coba kita bersihin lane dulu ya. Bentar guys. Review map baru dengan nge-lag. Maaf ya. Kita naikin creep dulu. Aduh, temanku mati guys. Aduh, nge-lag banget. Kerasa banget lagnya. Jangan. Kok jago semua? N enggak teman-teman. N lah ya teman-teman ya. N lah ya. Enggak dapat momen kita tapi dapat review dari map terbaru dari Mobile Legends ya. Tawannya mantap banget ya. Setelah sekian lama 2 tahun ya. 2 tahun enggak ganti map, atau itu terakhir update itu 2020 ya. Untuk ya kayaknya setahun sekali apa ya? Enggak tahu. Ya. Oke, ini map terbarunya, keren banget ya. Kita udah legend juga. Hehe. Ini aku tumben banget nih dapat silver nih. Waduh, terendah lagi, enggak apa-apa lah. Ya sekali-kali ya teman-teman, enggak apa-apa lah. Oke, teman-teman, makasih yang udah nonton sampai habis ya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Ya, dan buat kalian yang mau join live streaming aku, karena sekarang aku live streaming di YouTube. Kalian bisa langsung subscribe aja channel ini, atau kalian ikut grup aku di sini.
Nah, di sini aku udah bikin grup. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja dicek ya. Nanti kalau aku live streaming, aku kasih tahu untuk ID grupnya, oke? Oke, mungkin gitu aja untuk gameplay kita kali ini. Semoga kalian suka. Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Yeah, 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 yeah.